Terimalah pundi-pundiku. Izinkan saya untuk melawan mereka. Jangan. Apa perlu saya sihir lagi, Tuan? Bopo, bagaimanapun kita harus menghancurkan mereka. Tunggu, anakku. Algoro, perintahkan hancurkan mereka. Baik, Nyiratu. Bagas, Nigan, Belakosa, Belangga, dan kalian, hancurkan mereka. Baik, Algoro. Patangga, hadapi mereka. Baik, Yang Mulia. Ya!
Kenapa kita bisa terlibat perkelahian seperti ini? Bopo, kita ke Malwapati untuk merebut Dewi Sukesi, bukan untuk berperang dengan puser angin, Bopo. Ini yang Bopo maksud. Kalau keberangkatan kita ke Malwapati hanya berdua, tidak ramai-ramai seperti ini, maka perkelahian yang tidak berguna ini tidak perlu terjadi, Gendrawani. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bopo? Tinggalkan ribut-ribut ini. Pergilah, biar di sini Bopo yang urus. Baik, Bopo. Rai, Ratu Gendrawani tidak ada. Aja, Malwapati. Dia pasti ke Malwapati. Jangan khawatir, saya akan mengejarnya. Sampai nanti, Yang Mulia. Hei, Singa Maruta! Hadapi aku, jagalah Lugoro! Kurang ajar. Kunyuk itu menantangku. Biar aku yang menghadapinya. Hei, Singa Maruta! Takut menghadapi jagalah Lugoro! Akulah lawanmu, jagalah Lugoro. Kau sudah membawa aku ke sini. Selamat jalan, Dinda. Selamat jalan. Tiris, jaga Gustimu. Kasinggihan dahulu, Gusti Prabu, tapi... Jangan khawatir. Gustimu tidak akan bangun sebelum sampai ke hadapan Begawan Sidik Mulia. Inggih, Gusti Prabu. Inggih. Tepat dugaan kue, Gendrawani mau curik-curik kesempatan dari kue. Biar lebih aman, tutup bagai hewane. Tutup bagai awan. Tutup bagai awan. Kalau begini jadi lebih aman, eh?
tidak mungkin merebut Dewi Sukesi sekarang. Jangan di depan mata Angling Dharma. Bagaimanapun, selamat jalan, Dinda. Iya. Mari, Dinda. Saya harus bergerak cepat. Kalau tidak, Ratu Gendrawani akan mendahului saya. Gusti Ayu hilang. Gusti Ayu hilang. Bahadur, kurang ajar. Ratu Gelap, bantu aku. Gusti Prabu. Itu suara Tiris. Apa yang telah terjadi? Gusti Prabu, celaka. Tiris, kenapa? Apa yang terjadi? Gusti Ayu, Gusti Prabu. Kenapa dengan Gustimu? Itu Gusti Prabu, itu. Kanda, lakukan sesuatu, Kanda. Kasihan Dinda Sukesi, Kanda. Hentikan. Ratu Puspasari, selamat datang. Biar saya yang mengurus mereka. Terima kasih. Ratu mau menolong kami. Sudah saatnya saya turun tangan, Sang Prabu. Karena mereka sudah keterlaluan. Iya, terima kasih. Ratu telah menolong kami. Jangan khawatir, Sang Prabu. Permintaan Sang Prabu untuk membawa Dewi Sukesi ke Megapura, ke Jalan Kautaman, akan saya laksanakan. Iya. Dinda, apa yang terjadi? Ini pasti ada hubungannya dengan kereta yang dibutulan tadi. Ya, lihat itu. Maaf, Ratu. Tolong sampaikan tentang kepergian Dewi Sukesi kepada mereka. Dan jangan katakan atas permintaan saya. Iya. Saya mengerti. Sang Prabu, jangan kaget kalau aku yang datang. Dan jangan merasa berat hati kalau Ni Dewi Sukesi kubawa ke Megapura. Akulah yang akan merawatnya. Akulah yang akan membawanya ke Jalan Kautama. Sampai nanti, Sang Prabu. Selamat jalan. Kalau saja tadi ada yang mengatakan bahwa keberadaan kereta di sini hanya sebagai syarat untuk keberangkatan Gusti Sukesi ke Megapura, sungguh Paman tidak akan meributkannya. Iya. Selamat jalan, Gusti. Selamat jalan. Siapa kamu berani menyerangku?
Tunjukkan dirimu! Bahadur! Yang Mulia Rahwana Raja. Ya, aku yang mengajarmu. Ya! Ampun Yang Mulia, ampun. Ampun Bahadur Yang Mulia. Bangun Bahadur, bangun, ayo bangun. Aku ada di sini. Bukankah tadi aku berebutan Dewi Sukesi dengan Bahadur? Bukankah aku tadi berhadapan dengan seseorang yang merebut Dewi Sukesi dari tanganku? Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku ada di kamarku sendiri? Aku yang menyelamatkanmu, Gendrawani. Ratu gelapnya kegelapan. Aku yang menolongmu. Aku yang menyelamatkanmu dan membawamu ke sini. Jadi yang membawa Dewi Sukesi itu Ratu Puspasari. Ratunya para bidadari Megapura yang dilindungi oleh Dewa Dewi. Jadi sangat berlebihan kalau kamu sampai berani melawannya. Maafkan saya Ratu Gelap. Aku memaafkanmu. Kalau tidak memaafkanmu, aku tidak mungkin menyelamatkanmu. Terima kasih Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Tapi bagaimana dengan Bopo Soja Cendawa dan orang-orang saya? Bukankah ketika saya tinggalkan, mereka sedang berperang? Perang sudah selesai. Selesai? Jadi di mana Bopo? Di mana Bopo? Bopo di mana? Di mana Bopo? Di mana Bopo? Di mana Bopo? Bopo di mana? Katakan Bopo di mana? Katakan Bopo di mana? Bopo di mana? Di mana? Di mana? Bopo di mana? Bopo sudah kembali ke Meranggas. Kalau begitu, saya akan menemui mereka di sana. Tidak. Tapi tidak. Baik, Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Ada yang aku suka darimu, Gendrawani. Apa? Keras kepalamu dan ambisimu. Sudahlah, sekarang sudah larut malam. Istirahatlah. Jadi tidak ada yang tahu kenapa putriku Sawarisata belum muncul juga ke pasewakan sekarang ini? Kami tidak tahu, Nyi. Kenapa dia? Ada apa? Saya tidak tahu, Nyi. Nyi Ratu! Mohon ampun, Nyi Ratu. Mohon ampun. Laporan, Nyi Ratu. Ada apa, Sogopi? Laporan apa? Putri Sawarisata, Nyi Ratu. Putri Sawarisata. Ada apa dengan putriku Sawarisata? Putri Nyi Ratu tidak mau membuka pintu, walaupun pintu kamarnya sudah kami ketuk puluhan kali. Kenapa? Ada apa?
Rati, Rasi, ayo ikut aku. Putri Seta, Putri, Putri Seta, buka pintunya Putri, buka pintunya, Putri, Putri Seta, buka pintunya. Rasi, ini ya, sangat tidak wajar. Dobrak pintunya. Baik, Nyi. Siapa kamu? Tidak mungkin dia bisa masuk ke rumahku kalau bukan kiriman dari orang yang berilmu tinggi. Rasi, Rati, usir dia. Bangunkan dulu Sawirseta. Sesudah itu tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bangunkan katamu? Iya, Sawirseta masih hidup. Ia hanya dibuat beku oleh Resi yang membawa kabur Raden Ramajagandi. Resi? Iya. Jadi ada Resi yang datang kemari, lalu membekukan adikmu dan membawa Ramajagandi pergi? Iya. Kenapa kamu bicara seperti itu? Padahal Bunda membuat kamu pingsan seperti Raden Ramajagandi pada saat itu. Raga Nala memang pingsan, Bunda. Tapi mata saya bisa melihat semua yang terjadi di sini. Hanya saja saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana Bunda bisa percaya cerita ini? Sekarang begini, Bunda. Bangunkan Sawirseta. Dialah yang akan menjawab semua pertanyaan Bunda. Baik. Bangunlah, putriku. Kalau memang hanya tidur yang dihembuskan oleh Resi itu padamu. Baliu. Tangyo koyo wingyuni. Bunda, cukup. Tanyakan kenapa dia menjadi seperti ini. Putriku. Putriku. Cepat ceritakan pada Bunda. Apa yang telah membuatmu beku? Dan kenapa Ramajagandi meninggalkanmu?
Ayo, bawa kemari. Ayo cepat. Cepat keluar. Suruh mereka keluar. Ayo, cepat keluar. Baik. Selamat malam, Putri. Besok, begitu matahari terbit, saya akan tetap membangunkan Putri. Iya, sudah. Cepat sana kamu pergi. Selamat malam. Tinggal kita berdua, Ramaja Gandhi. Tinggal kita berdua. Ketampanan dan kegagahanmu yang membuat aku tergila-gila padamu, Ramaja Gandhi. Turunan Ramaja Gandhi. Beri aku anak yang tampan dan segagah kamu, Ramaja Gandhi. Kurang ajar, siapa kamu? Benar-benar tidak tahu diri. Pengawal! Tiada gunanya kamu minta tolong, kecuali ibumu sendiri yang menolongmu. Dan kau pengawal, jangan biarkan seorang pun masuk kamar ini, kecuali ibunya. Orang ini ilmunya sangat tinggi. Tidak mungkin aku dapat menaklukkannya. Aku harus menggunakan ilmu racun ularku. Ramaja Gandhi. Bisa ular paling picis. Ini yang dinamakan ilmu halimu. Putriku, Bunda percaya dengan apa yang kamu ceritakan pada Bunda. Tapi tidak bisakah kamu ceritakan siapa resi yang telah membawa Raden Ramaja Gandhi keluar dari kamarmu? Tidak, Bunda. Resi itu tidak memberitahu namanya. Dia juga tidak mengatakan kenapa dia membawa kabur Ramaja Gandhi dari sini. Aneh. Siapa resi itu? Bunda, resi itu jelas utusan dewa. Utusan dewa? Iya. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena dewa tidak akan pernah setuju kalau siluman ular berjodoh dengan manusia. Raganala! Itulah yang terjadi. Mau tidak mau, mengakui atau tidak. Pendapatkulah yang paling benar. Aku tetap tidak setuju kalau darah ular bercampur dengan darah manusia, apapun alasannya. Jadi mulai hari ini, jangan pernah berharap bercinta dengan manusia, karena itu tidak akan pernah terjadi. Kakang boleh saja melarangku, tapi demi sempurnanya keturunan, aku akan tetap memburu manusia. Kakang tidak bisa mencegahku. Apa yang telah terjadi sang Maharshi? Bangunkan Raden Ramaja Gandhi dari bisa tidur Nyi Sawir Wisaji. Baik sang Maharshi. Dan tolong sembunyikan putra Patih Batik Madrim ini dari kejaran Putri Sawerseta. Dari kejaran Putri Sawerseta? Iya.
Karena saya tidak ingin Raden Ramajagandhi menjadi korban nafsu Seller Seta yang menginginkan keturunan darinya. Baik, Sang Maharshi. Sampai nanti. Ya. Sirno ilango wisani, wisawer wisaji. Sang Begawan, kenapa saya bisa ada di sini? Iya, sebelumnya Raden memang berada di istana Gua Sisikan. Sang Maharshi Empu Mahasura yang membawa Raden ke sini. Terima kasih, Sang Maharshi. Tapi, di mana Sang Maharshi? Minum dulu, Raden. Sesudah itu akan saya sampaikan apa pesan Sang Maharshi pada saya. Iya. Silakan. Terima kasih, Guru. Dari mana aku tahu di mana kau berada? Kalau petunjuk jalannya tidak ada. Ini yang kamu cari, anak muda? Siapa kamu? Aku Wing Kolodra. Kalau kau ingin selamat, turun dari kudamu, serahkan uang dan kudamu. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Minggir! Cepat serang dia! Dan Kertanegara. Tidak. Tidak mungkin Raden Ramajagandhi ke arah kedua-duanya. Kalian. Ya, kalian. Kalian tahu kenapa Kejarupa tidak pulang sampai sekarang? Hah? Tidak, Yang Mulia. Kami tidak tahu. Ya. Bangun. Aku ampuni kalian. Tapi bisakah kalian memberiku jalan agar aku tidak kesal selama menunggu Kencarupa yang sampai saat ini tidak pulang-pulang? Yang Mulia, lebih baik minum sama kami saja, Yang Mulia.
senang kalau aku bukan arak. Tidak, Yang Mulia. Kamu! Saya? Ya! Sini, cepat! Ya, Yang Mulia. Ada apa, Yang Mulia? Carikan aku jalan keluar agar aku tidak kesal menunggu Kencar Rupa. Ayo bicara! Saya kira sudah saatnya Yang Mulia pergi berburu. Apa? Bagus. Terima kasih. Ya, bagus. Kejar. Ayo. Itu kijangnya. Itu. Ya, sebelah sini. Ayo. Ayo. Itu dia. Itu kijangnya. Ya. Ayo. Kejar. Ayo. Ayo. Itu kijangnya. Ayo. Itu. Ayo. Mana kijangnya? Tadi di sini. Kalau gitu, kamu ke sana, aku ke sini. Ayo. Ayo ke sana. Ada gua. Mungkin kijangnya masuk ke gua. Kita lihat ke sana. Ayo. Ayo. Ada buaya. Ada apa? Lapar Yang Mulia. Salah satu prajurit kita dimakan buaya, Yang Mulia. Kurang ajar. Kenapa dia berani mengambil prajuritku? Buaya siluman, Yang Mulia. Penunggu hutan ini, Yang Mulia. Kalau dia benar penunggu hutan ini, dia harus takut padaku. Karena akulah pemilik hutan ini. Kalian tunggu di sini. Baik, Yang Mulia. Hei, buaya jahat! Kembalikan prajurit saya! Kalau kamu tetap tidak mau mengembalikan, akan kuhancurkan gua ini! Hey!
Ampuni hamba. Ternyata kamu sembunyi di situ. Hamba mengaku salah. Prajurit yang mulia, sudah hamba kembalikan kepada teman-temannya. Aku harus hancurkan wadahnya agar dia bisa sempurna. Siapa kamu? Saya Balapati yang mulia. Perwira terbuang dari Keraton Gilang Sawasa. Perwira terbuang dari Gilang Sawasa? Benar yang mulia. Jawab pertanyaanku. Kenapa kamu ambil prajuritku, ha? Maaf yang mulia. Hanya dengan cara itulah saya bisa berhadapan dengan yang mulia. Sebab kalau tidak begitu, bagaimana saya bisa berhadapan dengan yang mulia? Yang saya yakini, mampu membebaskan saya dari sihir Nyi Jantur, yang telah membuat saya menjadi buaya. Nyi Jantur? Benar yang mulia. Kalau begitu, kamu dan rajamu bermusuhan dengan Nyi Jantur? Sebenarnya musuh kami adalah Angling Dharma. Tapi Nyi Jantur ikut campur, terpaksalah Gilang Sawasa bermusuhan dengan Nyi Jantur. Bagus. Aku Senggang Baplang juga bermusuhan dengan Prabu Angling Dharma. Apa salahnya kalau kau bergabung denganku? Kesempatan inilah yang saya tunggu, yang mulia. Kau boleh menjadi senopatiku. Lihat, Yunda. Sebaiknya kita menghindar. Jangan sampai berpapasan dengan mereka. Iya, Yunda benar. Ayo. Tapi lihat, Yunda. Mereka turun. Ya, mereka turun dengan kecepatan tinggi. Sepertinya ada yang dikejar. Iya, lihat. Menang Caca kalah Hacan. Kita harus datangi tempat itu. Aku yakin yang di sana itu Hanusara yang kita cari. Kelihatannya ada masalah dengan Ki Hanusara. Tidak ada salahnya kalau kita lihat apa yang terjadi dengan mereka. Ayo, kita mendekat. Baik, Yunda. Baik, Yunda. Turun semua. Kamu! Kamu! Serang! Ya, dia Hanusara. Walaupun dia ganti penampilan, dia tetap Hanusara yang kita cari. Iya. Ya.
Bagus, Buku. Randuelas, ini semua karena latihan yang kuberikan, bukan karena latihanmu. Apa sebenarnya kamu cari, Sarah? Kenapa harus kamu rubah penampilanmu? Kamu, maju! Terima kasih, kamu telah melatih buku. Tetapi pada saatnya nanti, buku akan memimpin perlawanan dan lepas dari pimpinan. Bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita serang mereka, Ki? Tidak. Kita datang baik-baik dulu. Tapi kalau Hanusara tidak mau pulang ke Gunung Kelut, barulah Purbawa Sesa kita jalankan. Baik, Ki. Kami mengerti. Tetap di tempat. Jangan bergerak sebelum aku perintah. Mengerti? Mengerti, Ki. Hebat kamu, Hanusara. Kakang Hanusara? Akhirnya kita bertemu juga, Hanusara. Selamat datang, Kakang. Selamat datang di padepokan saya. Terima kasih. Kenalkan, ini saudara tuaku. Selamat datang, Kakang. Selamat datang, Kakang. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang kau berikan kepadaku, Hanusara. Tapi, aku akan lebih berterima kasih lagi kalau Adi mau pulang bersamaku ke Gunung Kelut. Lalu bagaimana dengan padepokan dan orang-orangku? Ya, apa salahnya mereka dibawa juga ke Gunung Kelut untuk dipersembahkan pada Kakang Hanubawa? Tidak. Saya tidak akan kembali ke Gunung Kelut. Dan tidak mungkin. Saya persembahkan padepokan dan orang-orang saya pada Kakang Hanubawa. Apapun alasannya. Dengar dulu. Dengar, Hanusara. Tidak. Saya sudah terlanjur berada di luar, Kakang. Saya tidak akan kembali ke Gunung Kelut. Kalau Kakang Hanusara bersedia, apa salahnya kalau Kakang Hanusara bersatu dengan saya? Jadi, kamu tidak mau kembali ke Gunung Kelut? Maaf, Kakang. Tidak bisa. Aku punya Purbawa Sesa dari Kakang Hanubawa untuk menangkapmu, Hanusara. Maaf, Kakang Hanusara. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kembali ke Gunung Kelut. Rupa kencang. Adi tahu apa yang harus Adi lakukan. Usir dia! Kita keluar dari sini. Kita bantu Ki Hanusara. Baik. Ayo! 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 Haruskah kita saling melukai, Hanusara? Pergilah dengan damai. Tak akan ada luka di antara kita. Keras kepala kamu rupanya. Yeah!
kamu melukaiku, Hanusara. Pulanglah. Dan katakan pada Kakang Hanubawa kalau aku sudah berubah. Aku menjadi lebih kuat semenjak aku berada di luar. Hentikan! Cukup. Pulanglah, Kakang. Kalau Kakang masih mau hidup lebih lama lagi dan kembali ke Gunung Kelut, aku turuti keinginanmu. Tapi ingat, urusan kita belum selesai. Tinggalkan tempat ini. Biarkan. Mundur! Ayo cepat! Berarti telah terjadi perpecahan di Gunung Kelut, Yunda. Ya, Dinda benar. Inilah yang membuat golongan hitam tidak kuat, Yunda. Bisanya cuma pecah melulu. Apa yang kamu pikirkan, Cempaka? Mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan kita, Yunda. Iya, mudah-mudahan saja. Kalau begitu, ayo kita pulang. Kita beritahu Bopo Segawan Lanang dan Romo Prabu apa yang kita lihat. Ya, Yunda. Ayo, Yunda. Rampak akan menjadi besar namanya, tetapi kebesaran namanya akan membuat rampak menjadi banyak musuh. Ada apa, Nyi? Apa yang Nyai baca? Mengapa Nyai kaget? Aku terkejut karena kalian akan masuk dalam ramalanku. Maksud Nyai? Menurut ramalan, rampak akan menjadi besar namanya. Tapi kebesaran namanya akan membuat rampak menjadi banyak musuhnya. Besar nama tapi banyak musuh? Iya. Itu sudah resiko, Nyi. Benar, Nyi. Benar, Nyi. Benar, Nyi. Benar, itu Nyi. Sudah resiko, Nyi. Sudah resiko. Kalian berani menanggung resiko itu? Jangan khawatir, Nyi. Saya, Rake, Rangga, iya, Rangsang, Rata, dan Rataka akan senantiasa menjaga keselamatan Nyai. Apapun yang terjadi. Iya, Nyi. Hidup dan mati kami bersama Nyai. Benar, Nyi. Benar, benar, Nyi. Benar. Terima kasih. Ada yang datang, Nyi. Ada yang datang. Raka, lihat. Baik, Nyai. Tuan, ada yang datang, Tuan. Kenapa? Ada apa? Tamu tidak diundang. Bagaimana? Iya, Nyi. Mereka sudah masuk. Mengacau. Aku tidak akan mengatakan siapa diriku dan juga siapa yang mengutusku. Karena itulah pesan dari pengutusku. Maka kalian jangan coba-coba melarangku. Kalau begitu, kalian semua tidak boleh masuk. Aku tetap memaksa. Minggir! Tunggu! Siapa kamu? Berani merang Toto di rumahku? Inikah Nyi Rampak, peramal yang terkenal itu? Aku Rampak. Kenapa kau mencariku? Hebat. Seorang peramal pakai dikawal-kawal segala. Nanti kau akan tahu siapa aku sebenarnya. Sekarang jawab pertanyaanku, atau kuusir kau dari sini. Kau akan menyesal kalau berani mengusirku, Rampak. Siapa kamu? Apa keperluanmu ke sini? Aku Jelamprong, Senapati Agul Jurang Gerawa, utusan Ratu Pandulu.
Untuk apa Ratu mengutusmu ke sini? Untuk menjemput dan membawamu ke jurang Grawa, karena Ratuku ingin diramal olehmu. Kalau Ratu Pandulu ingin diramal, suruh datang padaku. Sebab Rampak pantang datang ke siapapun yang membutuhkan ramalannya. Hai! Kau tidak pantas bicara begitu! Hah! Ada Ratu yang selalu kusembah! Kamu boleh menyembah-nyembah Ratumu. Tapi kalau Ratumu ingin diramal, suruh datang padaku. Kurang ajar! Racak kamu! Serang dia! Senjata andalanku, Rampak. Silakan, kalau kau mau celaka. Ngajar! Bawa Senopati Agulmu ini dan bilang pada Ratu Pandulu kalau masih ingin diramal, suruh dia datang padaku. Baik. Hei, angkat dia. Bilang pada Ratu Pandulu kalau dia harus bertanggung jawab menyembuhkan luka-lukanya. Baik. Raka, Rake, ramalan sudah berjalan. Maksudnya? Kelihatannya ini adalah awal datangnya musuh-musuhku. Jadi sebaiknya bagaimana, Nyai? Yang sudah terjadi biar terjadi. Selanjutnya kita lihat nanti. Itu suara Bopo sekawan lanang, Dinda. Benar, Yunda. Suara kesedihan. Kenapa ya? Pasti telah terjadi sesuatu dengan Bopo. Iya, Romo. Romo Prabu Baka penyebabnya, Yunda. Apa masalahnya, Dinda? Romo Prabu mempersoalkan kembali status Bopo Segawan Lanang sebagai Bopo angkat kita. Dari mana kamu tahu? Tadi sore saya mendengarnya. Kenapa masih saja begitu? Itulah, Yunda. Baru saja kita bicara tentang kelompok kita yang tidak pecah seperti kelompok Ki Hanubawa. Kenapa tiba-tiba masalah ini kembali muncul? Ini bisa menjadi bibit perpecahan, Yunda. Kalau begitu,
kita temui Bopo Segawan Lanang. Kita sadarkan Bopo Segawan Lanang agar tidak mutung, tidak sakit hati. Bagaimana dengan Romo? Ya, bagaimana nanti saja. Yunda tidak mau Bopo Segawan Lanang berlarut-larut dalam kesedihannya. Saya juga khawatir, Yunda. Ayo, kita ke taman. Kalian mau ke mana? Romo? Kalian mau ke taman? Menemui Segawan Lanang Bopo Angkat kalian? Kenapa Romo berkata seperti itu? Sebentar. Apa yang salah? Romo Prabu, masih haruskah Romo Prabu mempermasalahkan Bopo Segawan Lanang adalah orang tua angkat kami? Apa salahnya? Segawan Lanang kan memang Bopo angkat kalian. Kalian pikir siapa dia? Kami tahu Bopo Segawan Lanang adalah orang tua angkat kami. Tetapi bagi kami, dia adalah segalanya. Yunda, dialah yang membesarkan kami. Dialah yang gluwentah kami. Dan dialah yang menjadikan kami seperti sekarang ini. Bukan Romo. Iya, kamu benar, Kenanga. Tapi kalian harus dengar. Itu semua karena Romo berperang tanpa ada henti-hentinya. Iya, Romo memang mabuk perang. Perang dan mengalahkan negara-negara lain lebih penting daripada memberikan kasih sayang untuk ketiga putrinya. Cepaka. Romo, jangan salahkan kami kalau kami lebih mengenal Bopo Segawan Lanang sebagai orang tua kami. Jangan salahkan kami kalau auman kesedihan Bopo Segawan Lanang membuat kami menjadi sangat terpukul. Dengar, Kenanga, dengar. Jangan cegah kami, Romo. Cepaka. Jangan cegah kami, Romo. Kenanga. Kantil. Bisakah kita bicara sebentar, Kantil? Maaf, Romo. Saya juga harus menemui Bopo Segawan Lanang. Maaf, Romo. Maaf. Kenanga, Kantil.